ini sama korek batu juga, tapi nggak dikeluarin teman-teman ya. Karena ini jari-jarinya ini ada yang lepas dua teman-teman, takutnya lolos. Ya, tapi ya, kita sudah pantau untuk suaranya ya. Iya, kalau ini ekor 20 mas. Ekor 20 ya? Iya. Ini ada juga untuk ekor hitamnya. Dan ini stoknya cuma ada satu ekor, stok terbatas banget teman-teman. Yang mau koleksi silahkan. Nah teman-teman, seperti ini tampilannya. Dan jumbo yang besar ya mas ya? Iya, yang besar. Ini notanya berapa sih mas? Yang... Mas Hafiz, kita berlanjut untuk part yang kedua ya. Ya, part yang kedua mas. Masih banyak burung ya. Ocean yang lainnya belum kita pantau ya. Sisi harga pokoknya tinggal lanjut disimak saja. Iya mas. Siap kita gaskan ya. Iya. Pantauan yang pertama dimulai dari burung red siskin teman-teman ya. Iya mas. Dan ini untuk di depan layar kamera buat spek yang gacoran mas. Dewasa gacoran. Lotanya sendiri perekor berapa mas? Perekor itu klasik ini 600.000 mas. 600.000 ya. Baik untuk red siskin ya teman-teman ya. Spek gacoran. Selengkapnya ada juga untuk resistance spek yang bagaimana mas? Ini betina mas. Oh betina? Ya. Ada dirut, ada klasik ya? Ada dirut, ada klasik. Notanya? Ini kalau betina ini cukup 130.000. Bebas pilih ya? Iya, bebas pilih. Kalau ini? Ini yang double dirut cuma yang trotol mas. Trotol jantan? Iya, trotol jantan. Baik, kalau untuk trotol berapa mas? Trotol jantan kayak gini 550.000 mas. 550.000 ya. Teman-teman ya. Oke, bergeser di sebelah kirinya ada? Kalau yang ini trotol jantan, trotol juga ya? Trotol jantan, klasik sama yang dirut mas. Campur dia. Campur ya? Iya. Lokanya berapa nih mas? Harganya sama 350.000 ya. 3,5 ya? Iya. Oke teman-teman, dari trotol jantannya ya. Ya. Terkecuali nanti kalau ada yang double dilut dari kelamin jantan atau yang betina itu harganya berbeda dikit harganya teman-teman ya. Bisa. Karena untuk spek yang gacoran nih teman-teman. Stoknya aman dari red fishing ya. Dengan berapa saja nanti ya di pantau-pantau. Baik, kita berlanjut ke Gol Amadin ya mas Hafiz ya. Hari ini stok di Gol Amadin di Gol Langgeng Jaya juga aman banget nih teman-teman. Iya, luber ini mas. Luber ya? Iya. Oke, Gol Amadin. Kalau untuk harga sepasang berapa mas? Ini sepasang cukup 1 juta aja. 1 jutaan? Iya. Baik teman-teman, dari Gol Amadin khususnya yang warna hijau ya mas ya? Iya, yang warna hijau sih mas. Kalau kuning ada mas? Kuningnya lagi kosong ini mas. Kuning lagi kosong ya. Bergeser ke Pintar Paradis ya mas ya? Iya. Nah untuk harganya mas, per ekor kenapa sih? Pintar Paradis ini cukup 600.000 mas. Per ekor? Iya, per ekornya 600.000. Bebas pilih ya mas ya? Iya, bebas pilih. Stok masih aman nih? Masih aman mas. Oke, masih aman ya. Nah, mas, terus diantar ini burung apa mas? Kalau ini Blackthroat mas. Blackthroat? Iya. Blackthroat semua nih ya? Blackthroat semua. Untuk yang kelamin? Kelamin jantan dia mas. Jantan ya? Iya. Namanya berapa nih mas habis ini? Itu 650.000. Mas setengah hal. Iya. Baik teman-teman, dari Blackthroat yang kelamin jantannya. Yang betina juga ada. Betinanya ada? Ada juga. Oke, ini untuk yang betina tersedia yang juga betina. Ya. Notanya berapa pak? Kalau yang betina itu 550. 550.000. Ya, itu ada satu itu lemonfin betina mas. Oh lemonfin ya betina. Ya. Notanya berapa mas habis? 500.000 mas. 500.000 ya untuk lemonfin yang kelamin betina. Nah, dan lagi ini teman-teman ada juga untuk Mozambik ya, kelamin yang jantan. Notanya berapa mas tapi? Kalau yang jantan ini 350. 3,5. Ya. Baik untuk lemon fish, lemon fish Mozambik teman-teman ya, yang kelamin jantan. Ini ada sepil untuk apa nih mas? Ini Mozambik minus mas. Oh minus? Iya. Notanya berapa mas? Ini cukup 200.000 mas. 200.000? Iya. Kami jantan ya? Jantan. Kekurangannya di bagian mana mas? Ini kakinya yang sebelah sini kram ini mas. Oh kram. Iya. Oke, ada satu ekor yang begini ya? Satu ekor doang. Nah yang berminat silakan teman-teman ya, ya. Untuk Mozambik kelamin jantannya. Notanya 200.000 ya? 200.000. Bergeser ke Sanger ya mas ya? Iya. Ini untuk Sanger ya kelamin? Itu yang gambling itu mas. Oh, gambling ya, belum tahu jantan betinanya. Notanya berapa mas Hafiz? Cukup 350.000. 350.000 ya untuk sengernya. Sebelah kanan ada burung apa mas? Itu BHS siap produk gitu mas. Oh Blackwater Siskin? Iya. Sudah siap produk? Sudah siap produk ini mas. Jarang-jarang kayak gini. Oke, jarang-jarang ya. Iya. Nah untuk nota berapa mas Hafiz? Ini cukup 3 juta aja kalau yang BHS. BHS 3 juta? Iya. Siap produk teman-teman ya. Silakan. Sebelah kanan untuk? Sebelah kanannya
ini YBS mas. Oh YBS. Ya. Okay. Yellow Black Fish Skin. Baik, kalau untuk lotnya berapa mas? Kalau ini 5 juta ini mas. 5 juta? Ya. Pasangnya ya? Pasangnya. Baik teman-teman ya. Ini yang mau coba ternak teman-teman. Ya, ini masih jarang nih kalau yang jarang ya untuk YBS ya teman-teman. Ya. Terus di bawahnya ada burung apa lagi nih? Ini mulai fish skin mas. Oh mulai fish skin. Ya. Baik teman-teman ya. Dari silangan apa? Kenari sama fish skin klasik dia ya. Baik kalau untuk notanya mas? Notanya ini cukup 800 ribu. 800 ribu? Iya. Sepertinya gacoran atau gimana? Gacoran ya. Untuk mulai fungsinya teman-teman. Berlanjut teman-teman ke burung masteran panca warna Asia atau yang impor ya. Iya. Sepilnya seperti ini. Jadi kalau untuk nota berapa mas Hafiz? Yang panca warna impor jantan itu 800 ribu mas. Betinanya? Betinanya sama 800 ribu. Oke, jadi bebas pilih 800 ya. Ribuan ya. Iya, banyak mas. Stoknya banyak ya. Oke, ini stoknya aman teman-teman dari panca warna impornya ya. Nah ini di atas masih ada teman-teman ya. Di kandang kotak susun. Stoknya masih banyak. Pokoknya banyak pilihannya lah. Banyak pilihan. Mulus-mulus. Mulus banget. Oke. Nah ini betinanya seperti ini. Jantan betina ready nih ya mas. Oke, jantan betina tersedia teman-teman ya. Dari panca warna impornya. Baik teman-teman, kita bergeser ke burung robin ya. Dan ini untuk spek betina, atau yang lamin betina teman-teman. Dari robinnya, yang jantan nggak ada mas? Jantannya lagi kosong. Lagi kosong. Jadi kalau yang betina berapa mas? Betina itu cukup 800 ribu. 800 ribu ya teman-teman. Dari burung robinnya. Masih aman nggak nih betinanya? Masih aman mas. Aman ya, ini untuk sampelnya saja. Dan selengkapnya ada juga untuk latih putih teman-teman ya. Iya. Ini stoknya juga masih aman. Dan untuk nota sepasang berapa mas? 400 ribu mas. 400 ribu ya teman-teman ya. Dari latih putihnya. Ada juga dari zebra bin. Iya. Nah, ini untuk yang Holland mas. Oh yang Holland. Iya. Notanya sepasang berapa mas? Itu jantan semua mas. Oh jantan semua. Ya. Berapa mas jadinya? 150 ribu per ekor. Per ekornya dari zebra bin Holland ya teman-teman. Iya. Sepil berikutnya teman-teman kita pantokan dari stok yang tersedia di Gor Selangor Jaya. Yeah. Salah satunya ada Cucak Sungko ya. Ini stok lagi banyak banget teman-teman di Gor Selangor Jaya. Super ini mas. Super ya. Dari yang troton ada. Ada yang troton. Jantannya dewasa ada. Ada semua. Betina ada. Betina ada. Oke, kita perjelas atau perdekat teman-teman seperti ini tampilannya. Dan Sungko yang besar ya mas ya? Iya yang besar. Mas. Ini notanya berapa sih mas? Kalau yang troton ini 1.900.000. Yang troton. Ya. Nah terus yang dewasa kayak gini nih 1.700.000 mas. Baik, kemudian dewasa nih teman-teman ya. 1.700.000. Betinanya? Betinanya ini mas. Nah ini betinanya nih teman-teman ya. Kirah banget. Kirah ya. Iya. Ini notanya berapa mas? Yang betina? 1.500.000. 1.500.000 ya teman-teman dari Cucak Sungko kelamin betina. Ini stok hari ini benar-benar lagi luber teman-teman ya. Gacoran juga ada. Oh gacorannya ada? Ada. Masih kita coba pantau teman-teman ya. Pantauan harganya rajin gitu. Iya, ini yang gacoran nih mas. Oke, jadi kalau yang gacoran ini dipisah teman-teman ya. Iya. Di bagian depan. Ini notanya berapa mas? Kalau yang gacoran 2 juta mas. 2 juta. Iya. Baik teman-teman ya. Jadi tersedia juga buat yang gacoran notanya 2 juta. Oke, kita pantau juga mau bunyi ya sambil didit teman-teman. Didit ya. Berlanjut ke burung masteran teman-teman ya, ada kapas tembak ya mas ya. Stok hari ini lagi aman nih teman-teman. Ada berapa ekor nih? Itu ada 10 ekor mas. 10 ekoran. Iya. Jadi kalau untuk nota berapa mas kapas tembak? Cukup 370 ribu. 370 ribu. Iya. Bundel mulus atau gimana? Bundel mulus sama mas. Oke, jadi lot ya? Iya. Silakan yang lagi cari master cutternya teman-teman. Jadi kurang lebih ada 10 ekoran ya dengan nota 370 ribu. Berlanjut ke teledekan laut teman-teman ya. Nah ini untuk stok juga tersedia. Ada yang trotolan juga teman-teman. Tampilannya seperti ini buat yang trotolannya. Kalau untuk nota berapa sih mas? Kalau yang jantan itu 200 ribuan mas. 200 ribuan? Iya. Jantannya ya? Iya. Jadi kalau betina ada kan? Betina ada juga. Oh ada juga. Iya. Ini dia teman-teman untuk sepilnya buat yang betina ya. Yang notanya betina berapa mas? Betina itu 100 ribu. 100 ribu saja ya. Teman-teman ya. Dari teledekan laut buat yang kelamin betinanya. Bergeser ke kalandra teman-teman, ini ada kalandra lap ya. Jadi ini untuk nota per ekornya cukup dibanderol 700 ribu teman-teman.
kurang lebih tersisa ada 2 ekor ya untuk kalandranya ya, Mas ya. Jadi udah pilihan jantan nih, Mas Abid. Udah pilihan jantan. Oke. Dan ada juga teman-teman untuk burung cantiknya ya. Dari Mandi Ijab. Dan ini stoknya cuma ada 1 ekor, stok terbatas banget teman-teman. Yang mau koleksi silakan. Warnanya cakep ya. Mandi Ijab berapa, Mas Abis? Mandi Ijabnya 750.000. 7,5 ya? Iya. Silakan teman-teman untuk Mandi Ijabnya. Bergeser ke burung indigo, teman-teman, ini ada indigo yang bagaimana, Mas Abis? 500.000, Mas. Jantan atau betina? Itu betina. Ah, yang betina? Iya. 500.000. 500.000. Yang jantan ada nih? Jantannya ada kosong nih. Kosong ya? Iya. Jadi tersedia untuk yang betina ya. Berikutnya ada tampilan dari Redskin sepasang. Iya, ini sepasang. Warna klasik ya, Mas ya? Klasik ini, Mas. Ini notanya berapa, Mas? Ini sepasang 800.000. 800.000 ya, ya, dari Redskin sepasangnya. Sepasang. Baik, kita bergeser ke cicak itu ya, Mas. Iya, cicak itu, Mas. Ini spek yang bagaimana, Mas? Ini yang setengah kuping dia. Oh, setengah kuping. Oke, notanya berapa, Mas? Itu 850.000, Mas. 8,5. Iya, tinggal lanjutin gitu ya, Mas. Baik, lanjut terawat-terawat ya. Iya. Ada 1 ekor ya? 1 ekor. Ini juga susu. Oke, budi ya. Gede ya teman-teman. Silakan, tersedia ada 1 ekor. Berikutnya teman-teman ada juga stok dari Cucak Rowo ya. Dan ini untuk spek yang bagaimana, Mas Abi? Yang sudah bunyi, Mas. Oh, sudah bunyi. Iya. Sudah dewasa atau remaja, Mas? Dewasa, Mas. Notanya? Itu nota 8 juta itu, Mas. 8 juta ya. Jadi spek gacoran gitu. Gacoran. Baik, teman-teman. Stok hari ini ada berapa ekor, Mas? 1 ekor doang, Mas. Tersedia ada 1 ekor, teman-teman ya, dari Cucak Rowo. Untuk spek yang gacoran nota 8 juta. Baik teman-teman, buat berikutnya kita sebutkan untuk murai batu burung itu ya. Murai batu, Mas. Oke, murai batu, dan ini untuk yang KTP Medan. Itu Medan, Mas. Ini yang kelamin betina siap ternak ini. Baik, kelamin betina yang siap ternak ya. Jadi kalau untuk nota sendiri per ekor berapa, Mas? Yang ini cukup 300.000, Mas. 300.000. Ya. Oke, bebas pilih gitu ya. Bebas pilih. 300.000an bebas pilih teman-teman ya, untuk murai batu betina ya. Stoknya aman ya? Aman semua. Nah, mesin ini masih ada nih teman-teman ya. Ya, ini betina semua ini. Betina siapan semua nih teman-teman. Oke, ada juga di kandang kotak susun dan ada juga di kandang kotak box seperti ini teman-teman ya. Buat murai batu betinanya. Ekornya juga panjang teman-teman ya. Dan selanjutnya kita berlanjut ke murai batu buat trotol yang bagaimana, Mas Abi? Ini yang grade A super, Mas. Oh, grade A super. Ya. Trotol jantan berarti ya. Trotol jantan grade A super. Baik teman-teman, trotol jantan buat yang grade A-nya. Nanti kita unboxing teman-teman ya. Pastinya biar penasaran buat para teman Gizomania-nya. Oke, seperti ini untuk unboxing ya teman-teman. Grade A supernya ya. Ya, gede banget. Putih gede. Ya, ekornya lebih panjang ya. Daun lebar. Panjang lebar. Nah. Baik teman-teman ya. Ya. Nah, untuk bagian baru, matanya seperti ini. Jadi kalau untuk nota berapa, Mas? Kalau yang grade A super kayak gini 900.000, Mas. 900.000. Iya. Stok aman enggak nih? Aman, Mas. Stoknya aman teman-teman ya. Kalau untuk yang grade B ada enggak, Mas? Grade B ada juga. Baik, kita coba sisirkan juga ya, Mas. Untuk yang grade B-nya teman-teman. Kira-kira seperti apa untuk yang grade B-nya? Nah, ini dia untuk tampilannya buat yang grade B. Grade B kena berapa, Mas? Grade B-nya 700.000, Mas. 700.000an ya. Ini di bawah juga masih ada. Oh, di bawah masih ada ya untuk grade B, trotol jantan ya, teman-teman ya. Oh, salah, ini untuk yang trotol betina ya, Mas. Iya, trotol. Nah, ini yang jantan nih. Oke, jadi grade B tersedia, ya. Grade A juga tersedia, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ada yang mempunyai kelebihan dari trotol jantan ya. Ini sariawan ini, Mas. Sariawan, teman-teman. Ya. Jadi bagian pipi ini ada jendol begitu ya. Iya. Dan notanya dibanderol 500 sama Sapi. Dan berapa ini 600.000 aja, Mas. Oh, 600.000. Ya. Oke, teman-teman ya, yang berminat silakan ada satu ekor ya. Sehat gemuk, Mas. Burung sehat gemuk ya. Iya. Cuman ada Mas kelebihannya sariawan, ya, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, siapa cepat yang dapat ya? Iya. Dan selengkapnya teman-teman, ini ada juga murai batu trotol jantan. Dan ini untuk yang tra prestasi, Mas. Prestasi itu, Mas. Pengertian tra prestasi, indukannya udah prestasi gitu. Ya. Oke teman-teman ya, ini seperti ini. Oke, trotol tra prestasi juga ya. Ini sama. Jadi kalau untuk nota yang tra prestasi berapa? Tra prestasi ini 1 juta, Mas. 1 juta? Iya. Untuk stok ada berapa ekor, Mas? Itu masih ada 6 ekor, Mas. Masih ada 6 ekoran ya. Baik teman-teman, dari trotol jantan ya, tra prestasinya.
berlanjut untuk spek yang pastol gacoran, Mas. Iya, pastol gacoran, Mas. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini untuk ekor yang berapa, Mas? Ini ekor 18, Mas. Ekor 18. Iya, baik teman-teman ya, dengan seperti ini. Ini notanya berapa yang ekor 18? Ekor 18 ini 1.500.000. 1.500. Iya, banyak stoknya ya. Iya, ini cuma enggak ada sangkarnya aja ini. Baik teman-teman ya, berhubung karena enggak ada sangkar saja, jadi ditaruh kandang bu seperti ini, teman-teman ya. Iya. Oke, untuk pastol gacor ekor yang 18 ya. Nota 1.500.000. Untuk teman kecomania yang mau coba belajar ternak, teman-teman ya, yang nyari dari indukan murai batu atau pasangan murai batunya juga tersedia. Nah, ini untuk bodi dari kelamin jantannya juga gede, teman-teman ya. Kalau untuk notanya kena berapa sih, Mas? Itu 2.500.000, Mas, yang sepasang. Satu pasang ya? Iya. Baik, teman-teman ya. Dan tersedia ada satu pasang ya, Mas ya? Satu pasang. Silakan teman-teman ya untuk murai batunya. Jadi kita lagi coba motret murai batunya, teman-teman ya. Ini untuk spek yang gacoran. Untuk yang di kanan kotak box ekor 18 juga pada bunyi, teman-teman ya, pada vector juga. Mulai enak nih. Ini keadaan lagi pada on semua ya, teman-teman ya. Umurnya patunya. Ini di sini juga enak nih, teman-teman. Ada kotak buknya ya. Mas Hafiz. Ya, Pak. Ini untuk ekor yang berapa nih? Ini yang ekor 22 ini, Mas. 22? Iya. Notanya kena berapa, Mas? Notanya ini 2.700.000. 2.700.000 ya. Ekor 22 ya, teman-teman. Nah, terus berikutnya kalau yang ini ekor? Kalau yang ini 18.5 cuma yang materi, Mas. Materi. Iya. Jadi materinya banyak itu. Iya, ini. Ini kalau untuk nota berapa, Mas? Kalau ini 1.800.000, Mas. 1.800.000 ekor 18. Ekornya 18.5. 18.5 ya, teman-teman. Kalau yang ini, Mas, habis 20. Ini ekor 20, Mas. Nah, ekor yang 20 berapa nih? 20 ini 2 juta, Mas. 2 juta ya. Iya. Jadi untuk stok hari ini tersedia dari 18 sampai ekor 20. 22. 22. Oke. Udah panas nih, teman-teman ya. Ini juga sama nih. Ini enak nih, teman-teman nih. Ini yang nembak ya. Ekor 18, teman-teman, yang berarti kandang kontak box. Ini ada juga untuk ekor hitamnya. Ekor 18 nih, teman-teman, yang tadi nembak ya. Ini ada ekor hitam. Ini sudah kepantau buat suaranya, teman-teman. Ekor hitam kena berapa, Mas Habis? Ekor hitamnya itu 2 juta ya. 2 juta? Wah, on semua ini ya. Pokoknya lagi on semua nih, teman-teman ya. On semua ini. Mau yang di kandang kotak kayak gini, ya. Atau yang di box, teman-teman, ini pada on semua nih. Ya. Nah,
Nah, ini juga sama nih ya. Coba, ini rekomendasi nih buat teman kisomania yang mau tembakan pililin ya. Nah, kalau yang ini itu ekor 20 cm. Uh-huh. Ya, cuma jagonya copot 1 ini, Mas. Oh, 20 teman jagonya copot 1. Oh, bukannya 18, Bang Habib? Bukan, ini 20 cuma jagonya lepas 1. Baik. Slotnya berapa nih jadinya? Ini kalau ini 1.500.000. 1.500 ya. Ekor jagonya copot 1, teman-teman. Ini ekor 20. Tembakannya udah kepanto ya. Hampir mau nembak pililin ini, teman-teman. Yang lain juga banyak. Pokoknya yang lebih cari burung kacoran untuk murai batunya, silakan teman-teman ya. Ini sama murai batu juga. Tapi nggak dikeluarin, teman-teman ya. Karena ini jari-jarinya ini ada yang lepas dua, teman-teman. Takutnya lolos. Ya, tapi ya, kita sudah pantau untuk suaranya ya. Iya, kalau ini ekor 20, Mas. Ekor 20 ya? Iya, 2 juta juga itu. 2 juta juga, ya. Teman-teman. Jadi banyak pilihannya pastinya ya. Saya lagi cari pengen murai batu. Kalau mau lihat tak turunin. Oh, kita turunin ya. Teman ya. Dan ini sepilnya nih, teman-teman, kita turunkan ya. Kira-kira kayak apa sih? Ini karena jari-jarinya nih ada yang lepas, teman-teman. Bukan juga ya, tapi ya Mas Abis ya. Iya, ekor 20. Ini di sana juga udah mulai keluar isian ya. Pokoknya kalau murai batu semakin panas, pokoknya semakin enak, teman-teman. Nah, ini kita sudah setilkan ya untuk ekor 18, 20, 18,5. Berikut harganya. Nanti untuk selengkapnya buat teman kisomania tinggal berapa dipantau-pantau saja, teman-teman. Berikutnya ada burung beranjangan ya, teman-teman. Ini untuk beranjangan mana, Mas Hafiz? Itu yang Kalimantan, Mas. KL. Ya. Oke, teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Jadi yang Borneo, teman-teman ya. Dan untuk nota per ekor dibanderol 1.200.000 dari beranjangan Borneo. Baik Mas Hafiz, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia, Mas ya. Ya, ya. Terima kasih untuk waktunya ya Mas Hafiz ya. Ya, sama-sama Kang. Sehat selalu Mas Hafiz. Sibuk dengan urusannya, dilancarkan ya. Rezekinya ya. Dan pastinya untuk kiosnya ini menjadi rekomendasi buat para teman kisomania. Ya, Mas. Harganya yang terjangkau, kualitas mantul dan pastinya amanah. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok burung yang tersedia di kios Langgeng Jaya ya. Dari burung lolohan, masteran, ocehan, lokal, impor, teman-teman, ada semua, tinggal langsung merapat dan dipantau. Pemesanan seperti biasa tinggal lanjut di halo-halo saja, nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.